Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, selamat pagi semua. Kita ketemu lagi di sekolah minggu. Walaupun hanya lewat online. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena hari ini dikatakan adalah harinya Tuhan, seperti pujian hari ini adalah harinya Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, kita tetap memuji nama Tuhan, nama yang berkuasa. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita bersukacita. Kesehatannya dan belajarnya, dan melindungi di
tengah pandemi virus corona. Engkau menjaga setiap anak-anakmu. Kami percaya Tuhan dan kuasamu, anak-anakmu diberkati dan dilindungi dan berikan kekuatan dan sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-Mu, bersama anak-anakmu, sekolahmu berkati sekolah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan pujian dan penyembahan sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati. Amin. Marilah yang kasih Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan yang berjudul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Dan lindungi berhikmatmu pengertianmu ya Tuhan saat kami baca dan merenungkan maupun saat kami melihat kuasamu dinyatakan bagi anak-anakmu. Biarlah setiap hati mengerti, setiap telinga mendengar, setiap mulut berkata, berkat firmanmu yang berkuasa atas hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12 yang judulnya Orang-orang Majus dari Timur. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan.
Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. "Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan?" Mereka pun menjawab, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, 'Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Betlehem. Dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu, kami boleh mendengar dan boleh melakukannya. Ajar kami bersama anak-anakmu sekolah minggu supaya mengerti akan benar firman-Mu, supaya menjadi anak-anak terang dan anak garam, menjadi berkat bagi sesama kami.
Terima kasih ya Tuhan, Kau menyertai memberkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir boleh selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak sekolah minggu berkati selokaton, Kau yang memberkati dalam kehidupannya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati saat kembali anak-anakmu ke rumah kemasmu. Diberkati umat. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Marilah adik-adik yang kasih Tuhan, saatnya kita memuji nama Tuhan, yaitu dengan jalan serta Yesus.